Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Classic Video dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Maaf, Pak. Saya harap hubungan kita tidak Bapak rusak dengan permintaan yang bukan-bukan. Loh, bukan-bukan bagaimana? Saya kan cuma minta informasi, bukan mengajak Ani tidur. Justru itu, Pak. Kalau mengajak saya tidur, saya anggap memang ada hubungannya dengan hubungan kita. Tapi kalau minta membocorkan rahasia kantor saya, nanti dulu. 100 juta pun Bapak bayar, saya tetap tidak akan menceritakan sama Bapak bahwa besok malam bos saya akan diminta melakukan pengintaian. Dan juga saya juga tidak akan bilang pengintaian itu di gudang Oppo Gawe karena banyak pencurian radio mobil. Permisi. Maaf, saya bukan tipe pengkhianat terhadap kantor saya sendiri. Saya lebih suka hubungan kita putus daripada saya harus menceritakan. Ya taruh dua-duanya nembat. Kalau begitu, bos-bos kita brengseknya sama dong. Bos kamu juga coba-coba ngakalin aku. Makanya aku minta berhenti saja. Bayangin, udah segini lama, kayaknya belum ada kasus yang dapat mereka selesaikan. Tapi soknya kayak detektif betulan. Sok Manix lah, sok Petruccelli. Bedanya apa sih sama bos gue? Apa boleh buat?